Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas, di sini saya bakal ngebahas pola dari event Aspiran Unit 3.0. Yang dimana event Aspiran Unit kali ini menurut saya cukup lumayan worth it. Kemarin saya bisa dapat skin epic dan satu skin epic limited. Karena ya cuman modal top up 250 diamonds teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, pertama-tama langsung aja kita masuk ke menu eventnya dulu teman-teman ya. Kalau kita lihat, dijamin peroleh skin epic atau di atasnya pada setiap 10 draw. Nah, karena kemarin kita di 10 draw pertama itu dapatnya skin epic yang belum dimiliki, ketika kita ngegacha lagi di setiap 10 draw-nya, dijamin peroleh skin epic atau di atasnya setiap 10 draw. Jadi kemungkinan bisa dapat skin duplikat teman-temannya di 10 draw berikutnya. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas pola yang dimana pola ini untuk mendapatkan satu skin Leslie atau Chang'e-nya teman-teman ya. Nah, kalau kalian lihat pola saya ini kemarin, pertama-tama pola saya itu di pola berapa ya? Di pola nomor 2 dan ke nomor 3. Dan saya lihat di pola yang saya kasih kali ini ada polanya itu punya saya di pola 2, 3, 3, 3. Jadi polanya 40 kali draw. Nah, jadi berarti saya membutuhkan 20 kali draw lagi untuk mendapatkan skin Leslie dan Chang'e tersebut. Tapi gak tahu ya ini apakah meleset atau tidak teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita untuk ngebahas pola ini part pertama teman-teman. Nanti kita bakal bahas part yang keduanya karena terlalu banyak untuk pola yang saya bakal bahas teman-teman ya. Oke, untuk pola pertama di sini yang pola ya pastinya pola paling hoki ya. Ya ini pola 111. Jadi pertamanya di nomor 1 dan draw ke 20 kali di nomor 1, draw ke 30 kali di nomor 1. Jadi polanya 111 yaitu 30 kali draw. Berikutnya di sini ada pola yang dimana ini ada pola 40 kali draw teman-teman ya. Dari pertamanya nomor 1 dan draw keduanya di nomor 1. Draw ketiganya di nomor 2, draw keempatnya di nomor 1. Jadi polanya 1121. Nah, ini kayaknya dapatnya skin Chang'e teman-teman ya. Kalau nggak salah ya, polanya di pas di nomor 1 gitu. Cara top up di kedai kepocilku.com, tinggal masuk ke Instagramnya, klik link di bio-nya teman-teman ya. Selanjutnya kalian bakal datang ke menu website, pilih paket weekly diamond pass contohnya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan game ID server. ID server, pilih nominal weekly diamond pass yang kalian miliki, yang mau, dan berikutnya di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran ya. Jangan lupa metode pembayaran bebas, biar apa, lengkap banget. Dan selanjutnya tinggal klik konfirmasi top up. Nah, cara top up diamond yang 24 jam itu paket hemat, kalian tinggal klik dan masukkan game ID server. Berikutnya tinggal masukkan ID server ya, jangan lupa dengan benar ID server. Berikutnya pilih diamond yang kalian mau nominalnya, dan selanjutnya kalian di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran via apa, langsung aja top up di kedai pocilku.com, cek link di deskripsi video saya. Caranya sangat mudah banget teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini kita bakal bahas pola berikutnya yang dimana di sini ada pola dari 1222. Dari polanya nomor 1 ke nomor 2 dulu, ke nomor 2 dan ke nomor 2. Jadi polanya 1 2 2 teman-teman ya, ada pola yang keren menurut saya ini ya. Oke, berikutnya di sini ada pola dari nomor 2 dulu teman-teman ya, tapi polanya itu di nomor 1 yaitu 2111. Nah, apakah ada pola kalian di nomor 2 terus ke 1? Nanti kita bakal kalian gacha ya. Nanti bakal polanya ke 11. Berikutnya ada pola 233, pertamanya dari nomor 2 dan selanjutnya ke nomor 3-nya 3 kali ya. Ini ada pola 2333. Selanjutnya di sini ada pola 322 yang tadi punya saya itu 233 ya, bukan berarti ya. Ya ini ada pola 3 berikutnya di nomor 2-nya, polanya di nomor 2 ya. Itu ada 2-nya 3 kali nomor box nomor 2. Kayaknya Leslie nih kayaknya ya. Berikutnya di sini ada pola 11221. Berarti polanya 50 kali draw. Yang dimana di nomor 1 dulu ke nomor 1 dikasih harapan sama Muntun, tiba-tiba meleset ke nomor 2. Dan gacha lagi dia mendapatkan nomor pola nomor 2 lagi boxnya, dan tiba-tiba dia ngegacha lagi yaitu polanya ke nomor 1. Jadi polanya di sini ada 50 kali draw yaitu 11222 teman-teman ya, 221. Berikutnya di sini ada pola 13131. Ya ini pola 50 kali draw lagi teman-teman ya. Yang pertama di nomor
1 ke nomor 3 ke nomor 1 lagi ke nomor 3 lagi ke nomor 1. Polanya 1-3, 1-3-1. Berikutnya di sini ada pola 50 kali draw lagi teman-teman ya. Yang dimana di sini ada pola 21-2-1-1. Dari nomor 2 ke nomor 1 ke nomor 2 lagi dan ke nomor 1 lagi dan terakhir yaitu ke nomor 1 lagi. 21-2-1-1. Berikutnya di sini ada pola yang dimana ada pola 50 kali draw lagi 21-3-1-1. Memang pola 40 atau 50 kali draw itu lebih banyak kayaknya teman-teman ya dibandingkan dengan pola 30 kali draw yang dimana cuman mungkin 3% aja atau 0,3% yang dapat pola 30 kali draw. Berikutnya di sini ada pola 50 kali draw lagi teman-teman ya, dari pola nomor 3 ke nomor 1 ke nomor 1 lagi ke nomor 3 lagi ke nomor 1. Polanya 3-1-1-3-1. Oke, pola selanjutnya di sini ada pola 30 kali draw yang dimana itu di nomor 2 semua ya, 2-2-2. Yang dimana ini pola nomor 22 ya, triple 2 untuk polanya. Kayaknya dapatnya skin lesi atau canggih ya, saya lupa. Berikutnya di sini ada pola 1-1-3-1 ya. Ini ada pola 40 kali draw. 1-1 ke nomor 3 ke nomor 1 lagi yaitu 1-1-3-1. Buset, ini pola keren ya. Berikutnya 1-3-1-1 di nomor 1 ke nomor di nomor 3 1 ya, 1-3-1-1. Berikutnya ada pola lagi teman-teman ya. Ini ada pola 2-2-1-2. Ya ini pola 40 kali draw. Pertama di nomor 2 dulu 2 kali dan ke nomor 1 dan ke nomor 2 lagi 40 kali draw. Jadi ya ini polanya keren sih ya teman-teman ya. Pola yang dimana menurut saya juga lumayan-lumayan worth it ya. Karena kan bisa dapat skin aspiran unit gitu kan. Nah jadi untuk pola saya itu seperti ini teman-temannya ya. 3 bukan 3 ya. Ya pola saya itu 2-3-3-3-3 ya. Triple 3 untuk pola saya. Jadi mudah-mudahan nanti pas ronde kedua rilis saya bakal gacha lagi. Berarti totalnya harus 18 kali draw teman-temannya. Bang kok bisa 18 kali draw? Karena di situ tertulis lakukan 10 draw untuk mendapatkan ORB of Hope 2/10. Jadi minimal saya harus punya 18 kali draw lagi. Berarti tiket kan 16. Berarti saya cuman gunakan 250 diamond atau 300 diamondan lah di event ini untuk mendapatkan skin Chang atau Lesi tersebut. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi kali ini teman-teman ya. Nanti kita bakal bahas di next video jika kalian pola kalian tidak ada di pola yang saya kasih ini. Bye bye.